Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ufara TV. Kali ini akan kami menerangkan puasa, baik itu puasa sunat, puasa fardu. Di antara puasa sunat itu puasa hari Senin dan hari Kamis, seperti sekarang ini yaitu hari Kamis. Puasa itu rukunnya Islam yang nomor 3. Puasa tersebut imsak atau mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Imsakun ma'rufun, yang diketahui, yaitu imsak dari syahwat, syahwatnya dua syahwat farji dan perut, karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulainya itu dari subuh sampai maghrib, saat maghrib atas jalan yang ditentukan, yaitu dengan syarat dan rukun yang khusus, itu puasa. Niat harus di dalam puasa itu, harus niat untuk sahnya berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa harus niat. Kalau puasa fardu seperti puasa Ramadan, itu harus di malam hari menurut Imam Syafi'i. Kalau puasa sunat boleh di siang hari, di pagi hari, dengan syarat atau catatan orang tersebut tidak, sebelum niat tersebut mulai dari subuh, tidak makan dan tidak minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat. Catatan kalau puasa sunat, karena niat tersebut rukun rukun. Sedangkan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Dan tidak cukup mengucapkan niat cuma di lisan saja, harus di dalam hati. Dan tidak disyaratkan mengucapkan niat. Jadi mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin misalnya, tidak disyaratkan, cuma disunnatkan. Jadi ini yang niat itu di dalam hati. Setiap hari, karena setiap hari tersebut ibadah mustaqillah. Jadi Imam Syafi'i itu setiap hari, setiap malam harus niat, karena setiap hari itu ibadah mustaqillah. Lain hanya dengan Imam Malik. Disyaratkan kefarduannya puasa seperti bulan Ramadan, yaitu puasa ada dan kodok, seperti halnya Ramadan, puasa ada dan kodok, juga kefaro dan puasa nadar. Puasa karena meminta hujan, istisqa, yang diperintah oleh imam atau pemerintah atau imam. Niat yaitu minal laili, dari malam. Niatnya itu harus malam hari. Jadi puasa Ramadan, puasa ada, puasa qada Ramadan, puasa kafaroh, manzuroh, puasa dinadari, puasa istisqo, meminta hujan yang diperintah oleh imam, itu niatnya harus malam hari. Di antara malam hari itu, di antara wurub syamsi, terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar shadiq, yaitu sampai subuh.
Sekalipun di dalam puasa anak kecil yang sudah pintar. Apabila puasa itu tersebut puasa sunat, nah lain lagi. Sekalipun puasa tersebut puasa sunat, karena puasanya anak kecil yang sudah tamyiz itu ala suratil fardhi, itu seperti halnya atau kerjaannya itu seperti halnya salat puasa fardu. Kasolatil maktubah, seperti solat maktubah. Di kaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada solat bagi atau tidak asah solatnya bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Diwacal oleh Imam Ad-Darqutni. Jadi kalau solat fardu itu malam hari niatnya. Dan di antara wajah yang dikhususkan dalam sholat, yaitu mencegah dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Pokoknya jangan sampai kerjakan sesuatu apa saja yang bisa membatalkan puasa. Dari makanan, jadi jangan sampai makan, jangan sampai minum. Sekalipun sedikit. Seperti halnya wijen, biji wijen itu kan kecil. Pas dimakan tetap batal puasanya. Dan minum sekalipun sedikit. Seperti halnya setetes air, itu tetap membatalkan puasa. Baik itu dari sabkimain, tertelannya air, karena mandi biar adem misalnya, atau berkumur-kumur, banget sekali, keras sekali kumur-kumurnya sampai masuk ke perut, atau air kumur-kumur yang keempat kalinya di dalam berkumur-kumur dan istisyak, kan yang sunat 3 kali, mau ditambah 4 kali pas masuk ke perut batal. Atau air karena tertelan, karena berkumur-kumur secara keras, batal. Sampai bunyi airnya, bok, nah begitu. Jadi ada dua, kalau seperti itu ada dua. Yang pertama, air tersebut harus naik ke paling atasnya lagi langit di dalam berkumur-kumur, dan naik ke paling atasnya jalur hidung di dalam istisyak, saking kerasnya apa sampai masuk ke dalam. Yang nomor dua, condongnya mulut dan hidung, atau penuhnya mulut dan hidung dengan air. Seperti menyalahi kebiasaan. Saking banyaknya airnya. Enggak biasa, biasanya kan sedikit atau seperempat, ini pas dipenuhi airnya. Pasti kita telan, batal. Sekalipun air tersebut tidak naik ke atas.
ke langit-langit, mulut. Ini keterangan yang diterangkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Dan juga jima. Jadi kalau berpuasa jangan jima-jima dengan istrinya. Itu membatalkan puasa. Maka orang kalau puasa, jima, istrinya batal. Sekalipun orang tersebut tidak keluar mani, tetap batal. Bila orang tersebut tahu dan disengaja, dan kemauannya sendiri. Disyaratkan di dalam jima ini, orang tersebut mewate atau diwate, maka tidak ada bekas apabila orang tersebut cuman jima. Nah, karena memasukkannya orang laki-laki ke dalam kuburnya, beda halnya dengan tubur. Bukan memasukkannya apa ya, banci, bukan banci sih, orang yang mempunyai kelamin dua di dalam kuburnya sendiri, mempunyai alat kelamin dua, bah dimasukkan, atau duburnya, atau di ke perempuan, atau laki-laki. Keterangan ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hajar. Dan istimna. Istimna juga bisa membatalkan puasa. Itu istimna. Apa ya? Berusaha mengeluarkan mani dengan jalan selain jima. Baik itu jalannya jalan haram, atau seperti halnya mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Atau mubah, seperti halnya mengeluarkan mani dengan tangannya istrinya. Misalnya istrinya lagi haid atau lagi haid, pas disuruh pegang dekarnya sampai keluar mani, itu boleh. Hukumnya tidak haram. Karena dikeluarkan pakai tangannya istrinya. Tapi itu bisa membatalkan puasa. Sebenarnya keluar mani muskil. Dan juga muskil. Orang muskil itu apa ya? Sama dengan ini, kharaja min farjihi. Jadi keluar mani dari dua farjinya. Itu muskil. Apabila diketahui dan disengaja serta apa ya? Kemauannya sendiri. Karena itu lebih jelas. Jadi ada orang muskil, muskil keluar mani dari kedua farjinya, mengeluarkan mani dari keluar kedua farjinya. Juga keluar mani sekalipun setetes tetap batal. Dengan sebab bertemu kulit pada sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Nah, misalnya orang laki-laki pas menyentuh orang perempuan lain, bukan saudaranya, pas keluar mani, tetap batal wudunya. Puasanya batal. Sekalipun keluarnya mani itu dari zakar atau farji yang terputus. Zakarnya itu terputus. Cuman ada sisanya, sisa tapi masih dikatakan dekar. Karena terputus.
Dan tidak batal puasa apabila aku mengalami sebab mimpi. Orang tidur paham mimpi, pas mimpi berhubungan dengan orang wanita misalnya, pas bangun keluar mani itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan kemauannya sendiri. Orang tidur paham mimpi, karena itu maghlub. Dan tidak batal dengan keluarnya mani sebab menyentuh farjinya hewan. Jadi orang misalnya memandikan sapi perempuan, pah, tangannya itu nggak sengaja menyentuh farjinya hewan, pah keluar mani, tidak batal, tidak batal. Dan juga tidak batal bila keluar mani sebab fikir, misalnya membayangkan, terbayang-bayang, melamun istrinya itu, melamun, melamun dengan syahwat. Sekalipun apa ya, sering sering ngelamun, keluar lagi pengelamun lagi, keluar lagi, tetap tidak batal. Dan kebiasaan keluar mani tersebut karena sebab apa ya, memikirkan, mengelamun dan melihat, melihat perempuan. Ada orang melihat perempuan maka keluar mani, melihat lagi keluar mani, meskipun berulang-ulang tetap tidak membatalkan puasa. Karena tidak menyentuh, cuman melihat atau ngelamun pas keluar mani itu tidak membatalkan puasa karena tidak menyentuh. Lain beda hanya kalau menyentuh perempuan. Sebenarnya keterangan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar. Dan juga membatalkan puasa istiqoah. Apa ya, berusaha agar dia muntah. Jadi tetap pas muntah batal. Dengan kemauannya sendiri. Bukan dipaksa orang, tapi kemauannya sendiri. Dan tahu bahwasanya itu haram. Hukumnya haram. Dan orang tersebut tahu bahwasanya istisqa itu berusaha untuk muntah itu bisa membatalkan puasa. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa adia muntah dengan sendirinya sendiri, enggak disengaja langsung muntah, maka itu tidak wajib mengkodok. Berarti tidak batal. Dan barang siapa berusaha untuk muntah, maka dia wajib kodok. Artinya batal. Adapun muntah yang dipaksa, misalnya ada orang dipaksa biar muntah, ada yang memaksa, atau lupa bahwasannya dia puasa, dan tidak tahu hukumnya, maka itu diampuni. Jadi tidak batal. Karena dia baru masuk Islam misalnya. Atau setelah masuk Islam, tapi dia tidak tahu bahwasanya hukumnya itu bisa membatalkan puasa. Maka tidak batal. Seperti halnya keterangan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.